sisa-sisa ini orang kampung aja yang mau ambil. Cuma ayat notisinya nggak itu dimaksimalkan lagi ya. Ayat biasa aja. Ayat biasa aja udah. Makanya ini harusnya kan hijau, tapi ini agak putih-putih. Karena nggak pakai nutrisi. Tumbuh-tumbuh, cuma nggak maksimal. Iya, udah. Ini sudah nggak laku lagi ya? Nggak laku kalau nggak laku. Sudah terlalu ketua. Tapi pakai semprot-semprot apa rasanya? Nggak pakai semprot. Nggak pakai? Ini kan non-pestisida. Biasanya kan ada apa namanya itu? Yang putih-putih itu. Yang suka nempel-nempel itu. Ya ini, putih-putih kayak gini. Putih-putih ini. Ya. Ini paling pakai yang itu kan manual. Oh, manual. Kalau yang untuk kutu-kutu putih saya pakai kipayet. Daun kipayet di daun kipayet. Oh, daun kipayet itu kayak apa? Kayak itu kan kipayet. Atau baterai wali bisa. Baterai wali bisa. Karena udah lama nggak dikasih obat kan, airnya cuma air aja. Nggak dikasih obat jadi kayak gini. Ini udah tua kali, udah sudah juga. Dan segala nggak dikasih obat nutrisi kan, airnya pakai nutrisi, airnya pakai nutrisi karena sayang kan nutrisi ini pakai. Lihat wadah airnya, pakai pendorongnya pakai mesin ya. Mana mesinnya? Di dalam. Oh, itu yang pakai ya. Itu pakai mesin akuarium. Kalau campuran nutrisinya apa aja itu biasanya? Nutrisi udah ada jadi. Oh, udah jadi tinggal ya, beli ya? Tinggal beli. Campur airnya. Jual di ada di Garut juga gitu? Iya, di yang ada di Jayaraga. Jayaraga. Di toko pertanian biasa nggak ada. Sebenarnya bikin sendiri bisa aja ya? Bisa aja, tapi bahan-bahannya kan yang sulit itu. Tapi nggak pakai untuk pengukuran pH ya? Pakai ya, ada ya? Iya. PH sama PPM pakai. Oh, iya. Pengukuran biar ininya sesuai ya, sesuai. Ya udah. Sudah berapa, sudah ditekan lu? Sudah. Sudah berapa lama ini? Yang begini berapa hari ini? Ini. Ini usia 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu tapi karena perawatan agak kurang ya, jadi jelek ya. Iya. Harusnya 2 minggu itu udah gede ya? Udah bagus. Ini gara-gara dari corona atau dari apa ya. Permintaannya berkurang ini? Karena itu ini kan pasokannya ke supermarket. Ke supermarket daerah ya. Mana itu? Garut, Sumedang sama Tasik, ya. Suppliernya kan. Ya. Karena Asia, Ramayana yang kayak gitu sepi, ya. Jadi permintaan nggak ada sekarang. Nggak ada ya? Ya. Jadi kemarin sempat berapa banyak itu pas lagi rame-ramenya? Kalau lagi rame satu kintal satu minggu. Satu kintal satu minggu ya? Tiap minggu panen. Panen kirim. Tiap minggu. Ya. Diambil ke sini. Oh, diambil. Diambil ke sini. Diambil langsung ke sini. Iya. Penanamannya cuma selada bokor aja. Selada bokor sama pakcoy. Sama pakcoy. Iya. Dua-duanya sekarang nggak ada permintaan. Nggak ada. Jadi kalau keseluruhan ini ada berapa tempat ini, berapa bibit semuanya, ada berapa ribu gitu? 6.000 lubang tanam. 6.000 lubang tanam semua ya. Jadi per minggu 1.000. Per 1.000 lubang tanam kami. 1.000 lubang tanam. Berputar gitu terus. Terusnya nggak ada yang kosong kayak gitu. Karena permintaan kurang daripada dipaksakan, tapi nggak ada yang sambil ke sini ya. Jadi mau bajir juga, dimakan juga nggak akan udah tua kan. Jadi dan ini dulu modal dari mana Pak Hendra ini? Nah, biasalah pinjam-pinjam. Pinjam-pinjam ya. Ya diharapkan mungkin ke depan bisa ada lagi bagus lagi ya permintaannya ya. Untuk saat ini mungkin karena situasi situasinya begini enggak permintaannya agak berkurang ya. Jadi sudah berapa bulan itu mulai nanam ini?
yang udah berjalan ini 4 bulan. 4 bulan ya. Kalau dari masa belajar ini untuk yang di atas. Belajar di atas. Belajar di atas. Ya. Belum pengembangan. Oh. Udah 1 tahun. Jadi ini ukurannya emang sebesar ini yang bagus atau kan ada agak gede juga yang 4 ya. Ini itu? Ya, yang bagus itu yang 2 in setengah. 2 in setengah. Ya, uh-huh. Yang segini ini. Uh-huh. Cuman kalau ya berdasarkan uji coba pakai yang 2 in juga enggak masalah. Enggak masalah ya. Gak masalah. Yang penting airnya lancar ya. Yang penting air lancar. Air enggak tumpah. Uh-huh. Kan? Yeah. Airnya enggak kebuang kan? Yeah, ini yeah. Kalau ini kan kalau udah besar akarnya penuh. Penuh yang ya. Penting akar enggak kebuang. Eh, enggak air enggak keluar. Enggak ya. Keluar ya. Ya. Saya pakai yang 2 lente eh 2 in juga yeah. Cukup. Ini 2 in ya. Ya. Baru saya yang pakai 2 in. Yang lain pakai paling kecil 2 in setengah. Okay. 2 in setengah sama 3 in. Kalau yang lain. Saya pernah lihat dulu di Kodi, di apa di Korem pernah Korem. Bikin yang jadi Ciburu itu di sana. Ada di sana. Yang 4 in ya. Iya. 4 in. Sebenarnya kegedean gitu. Kegedean. Kalau menurut saya. Akhirnya soalnya air mutar terus bukan ya, air disimpan air ya. Mutar. Kalau air disimpan ya memang cukup. Kalau yang besar gitu kan dingin. Yang penting air dingin. Kalau karena ini berputar terus, jadi segini juga sudah cukup. Masalah. Jadi dingin terus kan air. Ya mungkin bisa dicari pemasaran. Kan ini lagi selada ini enggak ada diambil. Ya. Mungkin cari pasaran apalagi mungkin kalau dijual lain. Ke konvensional itu enggak artinya. Berarti mungkin harganya nutrisinya dari harga jualnya. Iya betul. Ya. Jadi kalau masuk ke supermarket Pak Hendra berapa dihitung per kilo itu? Per kilo masuk 8. 8.000 ya? Ya. Kalau ke konvensional cuma 2.000. 2.000. Ya. 2.000 sampai 3.000 lah paling bagus. Selada bokor. Iya. Ya. Kalau Popcay? Popcay sama. Sama juga. Ya. Mudah-mudahan situasi ini cepat berlalu ya apa minatnya atau dari sana ada permintaan lagi kan? Iya, iya. Kalau begini kan tanpa pemberitahuan juga emang rugi juga kan penanaman ini tapi nggak ada diambil, dikeluarin ya. Kemana kan? Kalau sudah habis misal kalau dari sananya jangan dulu nanam kan? Uh-huh. Saya nggak tanam karena ya serentak gitu. Iya iya. Serentak. Jadi selama 4 bulan cuma ini aja yang ditanam ya. Iya. Enggak ada kangkung, enggak ada sayuran-sayuran yang lain. Iya. Sebenarnya kalau enggak ada permintaan ini sayuran lain juga mungkin bisa aja kan? Iya. Sawi atau kangkung. Iya. Kan saya jualnya kalau ke konvensional enggak masuk ya. Enggak masuk harganya. Betul. Bisa saja kan tanam apa? Bayam yang kayak gitu ya, kan konvensional udah masuk harganya. Jadi seperti nyumbang saja ya, nggak ada bakso aja itu nggak ada hasil apa-apa. Ya lah. Bisa saja sebenarnya, cuman harganya nggak masuk. Mungkin itu aja Pak Hendra ya. Saya kesini ingin lihat situasi di sini. Rupanya ada juga yang menanam hidroponik di wilayah Sukarsmi, Kecamatan Sukarsmi. Saat ini emang kayak ginilah situasinya ya. Iya. Kalau lahan sendiri ini lahan orang tua. Orang tua. Oke lah, makasih Pak ya Pak Hendra ya. Masalah.